Dalam video kali ini, saya nak share dengan anda satu diet yang sangat popular di Malaysia, malah sangat popular di seluruh dunia. Nak tahu tentang diet ini? Tengok video ni sampai habis. Jom! Assalamualaikum, saya Jemal. Jumpa lagi anda dalam video kali ini. Sebelum tu jangan lupa untuk klik like button kat bawah ni. Okay, klik sekarang and then jangan lupa juga untuk subscribe. Jom kita pergi ke details tentang diet Atkins ni. Macam saya bagi tahu tadi, diet Atkins ni antara diet yang popular dekat Malaysia beberapa tahun lepas dan juga dia mungkin sampailah sekarang. Ramai juga yang berjaya dapat turunkan berat badan dengan mengamalkan diet ini. Jadi datang daripada mana diet Atkins ni? Sebenarnya dia datang dari nama pencipta dia, Dr. Robert Atkins. Diet ni sangat popular, bukan saja popular dekat Malaysia tapi popular di seluruh dunia. Konsepnya mudah je tapi dia agak mencabar, terutamanya bagi siapa yang baru berjenak jenak untuk mulakan diet. Tapi kalau kita berdisiplin, tak mustahil impian untuk kita dapatkan berat ataupun badan idaman tu mampu untuk kita realisasikan. Secara basicnya, diet ni dia berkisarkan kepada pengurangan pengambilan karbohidrat dalam diet harian kita. Maksudnya makanan contoh dia macam nasi, mi, roti dan juga sumber-sumber karbohidrat yang lain dikurangkan atau ditiadakan langsung dalam nutrisi. Jadi sumber makanan yang digalakkan adalah makanan yang kaya dengan protein seperti ikan, ayam dan daging. Karbohidrat macam mana? Karbohidrat disingkirkan sama sekali. Konsep diet ini adalah dengan meletakkan badan kita dalam peringkat ketosis, di mana peringkat tubuh badan menggunakan ketones bodies untuk menggunakan protein sebagai sumber tenaga badan kita. So itulah diet Atkins secara ringkas dan padatnya. Okey, anda dapat sesuatu dalam video ini? Kalau anda dapat sesuatu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan share video dan channel ini. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.